biarkanlah aku ikut denganmu berjalan di atas air. Petrus si awalnya sudah jalan-jalan, tapi ketika ada angin bimbang hatinya degur. Nah, ketika kamu bimbang hatinya ini, saya ngopo saya buat jalur balik. Jadi dalam Injil itu tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa kalau kamu inginkan sesuatu itu kamu harus bekerja keras. Ora ono kuwi. Kowe iki ning kon mintalah, ketuklah, bukalah, gampang-gampang kan? Ora njuk kerjalah, ora ono. Pak Weneng Imam gunung kowe ora kon pindah gunung iki kowe kon merintah lho. Cuma kon perintah ora kon dikalahke perintah gunung ini pindah ke laut kowe kuwatre go eskalator ora to. Intine kowe iki mekon perintah asal kamu tidak bimbang hatinya. Ayo tapi neng perjanjian lama ke, cari ono neng imamat ino ke pak. Ini perjanjian baru. Oh. Coba ngomong di luar perjanjian baru. Oh baik pak. Yesus. Wes perjanjian Yesus baru. Motivator. Motivator paling mulung. Guru besar luar. Wong pasarep apa ngutuk wit barang ya langsung buruk toh. Yesus mengutuk pohon ara. Markus 11 ayat 2. Sudah. Coba dibaca. Karena itu aku berkata kepadamu, dan apa saja yang kamu inginkan di dalam. Satu-satu. Apa saja ki apa we? Apa saja segalanya, Kak? Yang dimaksud dengan apa saja ki apa we? Semua-muanya. Bisa negatif, bisa positif. Iya, betul. Jadi kalau betul. Kamu mendapatkan hal-hal positif, itu sebenarnya kamu sendiri yang mengundangnya tanpa kamu sadari. Kadang-kadang aku juga berpikir negatif. Akhirnya aku mendapatkan hal yang negatif. Tanpa aku sadari aku meminta. Karena Tuhan itu hanya mengabulkan apapun yang aku minta. Baik positif maupun negatif. Kan apa saja toh? Ya. Tidak ada koma kecuali. Urana toh? Iya. Terus. Yang kamu minta di dalam doa dan percaya bahwa kamu telah menerimanya. Bahwa kamu telah menerimanya. Itu. Kata kuncinya. Kau ngerti artinya telah. Berarti sudah dimiliki ya. Bayangkan nikmatnya, rasakan nikmatnya. Makanya harus berimajinasi seolah-olah sudah kamu terima. Kui. Cengakon Yesus. Lo mah pindah kak Oki. Okay. Mulai punya kok. Kok masuk gitu loh. Oh lah. Aku ya membuktikan. Sekolah PYG aku tahun 2004 dia kos di Solo. Ini kesaksian atas nama mas. Mulai belajar. Pareng. Power aku sampai saat ini ya mas. Pakai belajar. Ya. Punya apa ya? Disiplin. Itu yang paling awam itu pak. Jadi sing tak bayangkan itu cuma sudah pernah misalnya yois aku suka merit di anak-anak itu anakku lanang ini tak bayangin aku is itu lanang-lanang ini kan telah aku bayangin ini seolah-olah telah diterima ini, maka hal itu akan diberikan kepadamu pas gawe anak cewek aku dan cewek ini kita butuh cewek aku is itu anak cewek ayu putih lucu, terus tak tokoh, anak cewek, satu cowok, dua cewek, program. Kalau tentang misalnya tentang kekuatan pikiran kedua, misalnya berdua suami istri gitu, nah itu bisa saling mengalahkan nurai pak. Mengalahkan. Misalnya satu sing lanang pengen anak cowok, sing istri pengen anak cewek. Oh, jadi disepakati sama karena. Sing dominan bisa terjadi gitu ya pak. Kemudian ya untuk anakku kan yang pertama cewek, terus begitu besok istriku ya no, terus baju-bajunya dia itu langsung tak kayak adis itu anaknya gimbal, mereka selisihnya cuma 4 bulan, terus di
tinggal ini lebih mahasiswa agenetis nih yora agenetis ini kan cowok kan padahal akhirnya agenetis ini tuh lahirnya 5 tahun setelah disini 5 tahun tapi itu tadi kuncinya yaitu setelah amazing ya kayak bulan Juli 2017 kocok kantor ku telepon ya gue rapi ngebe mah gue setuwa lu gue reso KPL aku jawab aku liat tepung kesok sejak kuwi aku bingung gambar gambar ini toiletnya ini kamar mandi ini ini ruang tamu ini tak gambar tak bayangin aku lagi ngisik ini kuno gede akhirnya begitu tapi aku udah jet lu aku rada aku pindahin tabungan dengan orang Yuto. Jangan tanya gimana jalannya, itu bukan urusanmu. Dilalah. Ono duit saka adol lemah ning keluarga. Padahal keluargaku maune wis sepakat ora bakal didol ning tanah mbah. Akhirnya aku itu aku putune entuk gone mbakku dikekno aku. Jadi kan seolah-olah wis koyo digawe dalan. Kaweno dalane dilalah. Aku seperti ada dorongan hati untuk membaca detik.com ono Bitcoin. Ya aku tak lebu iku ngaku ra ngerti opo-opo, aku tak lebu iku ono dilalah patang sasi. Aku bisa duit-duit. Padahal kuwi pas bulan Juli aku ditekoni. Juli aku bisa Oktober November Desember 5 sasi. Semua terjadi begitu saja. Nyaris tanpa usaha. Hanya modal keyakinan telah arung bayang ini sing ning toilet e. Akhirnya begitu sudah ada uang aku menyekekno ke gambare. Aku pengen koyo ngene kan wis gambar bola-bali. Jadi aku ora perlu gambar meneh. Amazing. Yo iki pas le mbayangke, misale mbayangke kek eek ning kono apa terus berarti kek eek baru mbayangke apa kek dalam keseharian mbayangke eek terus ning. Pas aku lagi mbak, pengen aku jane selo kan bengi lho. Aku gambar. Soalnya aku memang pertama kali kita gambar toilet. Aku pengen toiletnya ketika aku mlebu dengar aku suno toilet. Jadi aku ra perlu pedulet ki langsung buka-buka lawang ngono lho. Langsung tersalurkan. Nah, itu begitu. Ini oke ada. Langsung mlebu. Jadi aku ketika aku kudu gawe siji toilet yang jobo. Tukangnya protes lho, kok toilet yang jobo ya karepku. Cek protes malah tukang. Pas ini kan satu kelas di Solo. Setahun belum tanya ya. Sebelah sasi tuh. Iya. Nah, itu kayak ya aku belajar banyak. Itu tembok ini ono uang gitu. Kapan lebihan? Dream Wall. Dia cuma bayarnya aku jadi finance manager gajinya 2.750. Zaman dulu 2.750 itu sempat setara dengan 12 juta. Sekarang loh. Jadi dibayarnya terus jadi finance manager gaji tenang. Kan solo finance manager ya 2.750. Kok piro kayak? Nah saya apa yang biar bayangin ya. Jadi selain bayangin aku memang tak sengaja orang getak pol, getak rata genep ke misalnya orang itu orang yang micin anggup itu seket mengetes bener orang karena aku sebelumnya sudah beberapa kali seperti itu dan terkabul aku masih merasa bahwa itu adalah sebuah kebetulan akhirnya tak tes piye nek tak tes ongkone samen ini apakah bener iso samono nek samono berarti bukan kebetulan. Dilalah 4 bulan kemudian tak bayangke ngono tanda tangan napa slip gaji tak lebokke deal-dealan aku njaluk liat dhuwur tapi karena mungkin aku wis terpatok biyen bayangke samono akhire entuk samono ya kuwi emang aneh tapi memang harus aneh seperti itu bayar 4 bulan kita bayangkan ya kuwi sing ngakon iki Yesus ya. Yesus sih jangan kau nengun kuwi, iya meneh. Tapi kalau mano biasanya kita terbentur dengan realita. Nah, kuwi biar Mas Le menyikapi. Nah, itu gimana? Realita terus pikiran negatif. Le menyikapi. Biar carane nganu negatif. Bayangkan hasil akhir. Sabo. Yes.
Waduh, se. Lugo mas, mas. Terus kese. Lugo video ini. Mas Weng. Bayangkan hasil akhir. Kesal toh, pikiran negatif. Iya, ketika kamu jadi perasaan negatif itu, wah aku orang dedet. Nah, ketika aku merasa orang dedet, lalu bertanyalah seperti Facebook. Lalu apa yang aku inginkan? Oh iya, aku ingin punya duit. Bayangkan dedet. Ketika aku merasa, aku orang dedet meneh. Bertanyalah seperti Facebook. Apa yang kamu inginkan? Aku pengen dedet. Bayangkan meneh. Ini ngono iki. Terus boleh. Lah nek ana boleh. Hal-hal negatif cek membantuin aku nak ngene ngono. Nah, aku ngene. Lalu apa yang aku inginkan? Misalnya, aku nek pamane misale apa contoh wis. Contoh apa? Konkrete. Melan dedet ngono. Nah. Aku nak ngene piye? Kon aku loro piye? Kon aku Pengenmu apa saya? Ketika perasaan negatif kudu muncul itu sebagai pengingat, sebagai alarm. Hei, aku ora dedet. Terus pengenmu apa? Aku dedet bayangno. Iya, gitu ya. Seperti Facebook itu. Apa yang Anda pikirkan? Apa yang Anda inginkan? Amazing. Amazing ya, kemuliaan kepada Allah, Bapa, Putra dan Kudus. Terima kasih.